teman-teman ketemu di siap dan sihab saya sama abiku res hai abiku hai <laughs> abis sehat alhamdulillah sehat orang tua alhamdulillah sehat <laughs> Ber berkat apa namanya pemeliharaan mama oh yes. berkat umi fatmawati <laughs> yang sekarang lagi nonton di samping cuma nggak mau ditunjukin <laughs> hai mami hai <laughs> abiku hmm. uh, nah mau nanya soal uh, Kemarin itu beberapa waktu yang lalu sempat ramai soal bagaimana kita memperlakukan hewan binatang. Betul. Bi. Ada peristiwa yang sempat viral, teman-teman hmm. juga pasti tahu terjadi di Aceh ya. soal uh, seekor anjing di Aceh hmm. yang kemudian akhirnya uh, menimbulkan pro dan kontra. Sebelumnya juga sempat ramai bi kita ada survei yang bilang Indonesia itu negara yang paling banyak menghasilkan konten penyiksaan hewan sedunia. Ya jadi yang paling banyak bikin konten-konten menyiksa kucing, menyiksa anjing binatang-binatang lain itu justru orang Indonesia, Bi. Jadi nah pengen diskusi soal itu. Apa sih sebetulnya tuntunan Al-Qur'an bagaimana manusia memperlakukan binatang? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka Al-Qur'an, ada sekitar 200 ayat yang berbicara atau yang menyinggung hewan. Dari 114 surahnya, ada enam surahnya yang diberi nama hewan, binatang. Laba-laba, semut, e, sapi, gajah, e, apalagi lebah. E, lebah bagus. E, binatang ternak. Nama surahnya seperti itu. Ah. E, banyak ayat-ayatnya yang memberikan tuntunan. E, salah satu yang ingin garis bawahi tuntunannya. Yang pertama, binatang-binatang itu adalah umat-umat juga seperti kamu. Dia seperti manusia. Dia punya masyarakatnya juga. Dan punya perasaan. Jadi Al-Quran menyebut binatang punya perasaan? Iya. Walaupun tidak secara langsung, tetapi diperintahkan melalui penjelasan Nabi jaga perasaannya sehingga jangan pisahkan dia dengan anaknya jaga perasaannya sehingga jangan pukul dia dengan dengan keras jaga perasaannya jangan bohongi dia bagaimana bohongi dia pura-pura mau kasih makanan kemudian waktu dia datang nggak diberi itu kan menunjukkan bahwa dia juga punya perasaan jaga perasaan hewan jaga perasaan hewan karena dia kamu membutuhkannya dan Al Quran menggarisbawahi lagi satu hal kamu tidak punya kemampuan untuk mengarahkan hewan kalau bukan karena Allah yang memberi kamu kemampuan dan memberi binatang itu kemampuan untuk tunduk padamu jadi bukan karena kuasa kita, bukan karena hewan, kuasa, karena Allah It, yang iya, memberi kuasa. Subhanallah di Sahhara wa wa Itu kalau orang mau eh, eh, mengendarai kendaraan, dia baca itu ayat diajarkan. Maha Suci Allah yang menjadikan hewan ini tunduk mengikuti kemauan kami, padahal kami sebenarnya tidak mampu untuk itu. Hmm. Mau lihat ketidakmampuan manusia terhadap binatang, lalat. Hmm. Yeah. Apa kata Al-Quran, Apa yang direbut oleh lalat darimu, kamu tidak mungkin bisa mengambilnya lagi. Walaupun kamu tangkap lalat itu. Jadi ini ini bukan dima yang mengajarkan manusia bahwa jangan berlaku sewenang-wenang. Itu ada Tuhan di balik ini. Tuhan bisa memberi balasan. Itu satu. Eh, yang kedua kita lihat dalam tuntunannya lebih jauh. Eh, kita akan menemukan rinci, misalnya, eh, beri dia makan minum tempat tinggal yang wajar kalau dia bukan binatang yang bisa mencari tempat tinggalnya sendiri. Karena itu, seorang wanita masuk ke neraka karena tidak memberi makan dan minum seekor kucing dia tidak melepaskannya mencari agar dia mencari makan sendiri tapi dia tahan tapi dia tidak memberinya makan hmm. sebaliknya itu hukumannya neraka Bi eh, ya itu ancaman, ancaman nabi. nabi ancaman iya. akan masuk neraka Ma kalau tidak memberi makan Ma Iya. Hmm. jadi memang sangat mengherankan itu kita mayoritas muslim kok dianggap paling tidak ini ini namanya kita tidak kita tidak memahami agama kita hmm. eh, anjing Seorang kehausan di tengah padang pasir, dia turun ke sumur minum. Setelah itu dia melihat seekor anjing terengah-engah. Dia turun lagi, dia ambil eh, sepatunya, dia isi air, baru dia beri minum air. Kata Nabi Tuhan mengampuni dia, ya kan? Jadi. Eh, rinci sekali sebenarnya eh, itu ya eh, kita kita bisa menemukan lagi misalnya misalnya eh, jangan jadikan binatang itu sasaran tembak setiap yang bernyawa yang dibantu Anda pasti dapat ganjaran nah, jangan eh, 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 kalau mau menyembelih asa dulu pisaumu tapi, lihat tuntunannya, jangan asa di depan binatang yang kamu akan sembelih. Bahkan tidak boleh mengasah <laughs> di depan binatang. Eh, apa yang terjadi itu, eh, anjing disiksa dan sebagainya, sama sekali tidak sejalan dengan tuntunan agama. Karena itu pula, eh, 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 sebagian ulama tidak menganggap anjing itu najis. Dalam mazhab malik itu tidak najis anjing yang yang paling ketat itu mazhab Syafi'i. Anjing najis walaupun bulunya. Walaupun liurnya. Walaupun eh, tentu eh, 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 kencing dan ininya, ininya, tapi Imam Malik semuanya boleh. Tentu kecuali eh, yang yang memang najis sejak semula, hmm. Yaitu, Jadi itu ada perbedaan mazhab ulama. Ada mazhab, ah, tetapi semua sepakat bahwa memelihara anjing untuk di rumah atau untuk berburu itu dibenarkan oleh Al-Quran. Dan semua sepakat jangan menyiksa binatang. Beri dia haknya sampai-sampai. sampai sampai Ada serombongan ulama dengan murid-muridnya berjalan di jalan. Ada seekor anjing yang lewat. Murid-muridnya usil itu anjing. Apa kata ulama yang fahami? Hei, dia juga punya hak untuk berjalan di jalan. Jangan usik dia. Dia tidak ganggu kamu, ya kan? Jadi sangat bukan saja sangat tidak Islami, sangat tidak manusiawi orang yang mengganggu binatang, apalagi binatang yang sebenarnya sangat bersahabat dengan manusia. Salah satu binatang yang sangat bersahabat itu adalah anjing. Apa yang terjadi kemarin itu atau beberapa hari yang lalu itu sebenarnya sangat-sangat tidak Islami. Bukan itu tuntunan agama Islam yang ingin menyebarkan rahmat bukan untuk manusia saja, untuk seluruh alam termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda tak bernyawa. Itu. Oke, okay, Abi Abikin mau nanya, Nabi Muhammad pernah punya hewan peliharaan? Ya? Oh iya, punya, punya kuda. Ah, oh, kuda. Punya kuda. Punya kuda, peliharaan. Kuda okay. Dan ada sahabatnya yang bernama Abu Hurairah. Hmm. Karena apa? Dia itu suka menggendong kucing. Sehingga digelar eh, 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 si pemilik atau si penggendong kucing. Oh, itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah. Abu Hurairah. Kalau Nana buka di, di Youtube, itu akan melihat ada seorang yang pernah menolong dua ekor singa yang masih kecil. Dia pelihara setelah de, setelah besar dia bawa ke hutan suatu ketika dia ke hutan itu singa datang kepadanya untuk minta digendong ada perasaan semua punya rasa semua punya rasa hmm. jadi kita menjaga perasaan dan kemanusiaan ya. kita diukur juga dari diukur dari situ kemanusiaan itu itu sebabnya kalau mau berwudu airnya tidak cukup padahal ada seekor anjing yang kehausan atau seekor binatang yang kehausan tidak usah berwudhu Kasih dia air itu, itu selalu abik bilang, kemanusiaan mendahului keberagaman. Kemanusiaan mendahului keberagaman. Oke, okay, abiku oke, thank you. Tanda dulu, senang kucing ya, bi? Oh iya, anak kucing. <laughs> Waktu kecil ya, Waktu kecil. selalu bawa-bawa kucing gitu. malam nana dikasih makan, makanannya nggak kasih kucing. <laughs> Buat teman-teman, pencinta hewan, mudah-mudahan. Uh, percakapan siap-siap ini bisa uh, semakin meyakinkan teman-teman dalam perjuangannya mengadvokasi hak-hak hewan. Terima kasih sudah nonton siap-siap. Assalamualaikum.